Sejumlah 29 pengunjuk rasa ditangkap oleh pihak kepolisian. Serikat buruh terbesar Israel telah menyerukan pemogokan kerja massal pada hari Senin 2 September 2024. Al Jazeera melaporkan polisi telah membubarkan demonstran. Menurut pihak polisi, 29 orang tersebut ditangkap lantaran melakukan vandalisme, berperilaku tidak tertib, dan menyerang petugas. Selama demonstrasi ilegal tersebut, pasukan polisi di Tel Aviv menangkap 29 tersangka yang melanggar perintah, menyerang polisi, dan melakukan kerusuhan dengan brutal dan vandalisme. Menurut polisi Tel Aviv dalam sebuah pernyataan di X, bentrokan ini juga menyebabkan salah seorang polisi wanita terluka. Pihak berwenang juga menuduh beberapa pengunjuk rasa melanggar batas keamanan dan memaksa masuk ke jalan raya Ayalon. Menurut klaim polisi, pengunjuk rasa memblokir beberapa jalur dan menyalakan api. Let's go.